Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, Indonesia dikenal dengan berbagai ragam senjata tradisional khas warisan leluhur bangsa. Salah satunya adalah senjata tradisional masyarakat Sunda jenis golok yang sudah ada di bumi Pertiwi sejak tahun 1518. Untuk melestarikan dan memperkenalkan keberadaan senjata tradisional golok sebagai aset asli bangsa Indonesia, Museum Golok Indonesia menggelar kegiatan secara virtual yang diikuti oleh 6 negara, yaitu Indonesia, Belanda, Inggris, Amerika, Jerman, dan Turki. Event ini merupakan hasil kerjasama antara Seni Golok Indonesia dan Museum Golok Indonesia dalam rangka program Golok Goes to UNESCO. Pada kegiatan ini sekaligus meluncurkan buku The Golok yang merupakan sebuah buku hasil riset yang berhasil mendapatkan hak paten dari Dirjen Kekayaan Intelektual. Buku yang disusun berdasarkan riset tahun 2019 antara pihak Indonesia dan Italia ini merangkum penelitian tentang sejarah golok berdasarkan manuskrip Sunda kuno tahun 1518. Kita akan membuat The Golok Self-Defense International Competition yang di mana kira-kira 15 negara, Bapak. 15 negara dari berbagai macam aliran, mereka akan menampilkan teknik self-defense-nya atau bela diri praktis, bagaimana cara penanganan ancaman dengan sebuah senjata seperti itu. Jadi mau itu pencak silat, mau itu karate, mau itu taekwondo, mereka akan mengirimkan teknik-teknik bela diri self-defense-nya. Di dalam buku The Golok ini membantah literasi di Google yang menyebutkan golok adalah alat tani dan berkebun serta merupakan senjata rumpun Melayu. Namun di buku The Golok justru menyebutkan bahwa golok adalah senjata para raja dan merupakan senjata masyarakat Sunda. Thank you.
Baby, you're worth the fight.